Halo semuanya, apa kabar? Gimana lebaran tahun ini? Menyenangkan nggak? Ternyata dunia berubah ya. Sampai kita mungkin merasa masih gini-gini aja. Orang lain sudah berlari. Kita masih saja berdiri di tempat yang sama. Nggak apa-apa, nggak semua orang bisa beruntung versi hidup normal. Gak semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pencapaian-pencapaian. Bagaimanapun, hidup ini tidak 100% hasil dari usaha dan keinginan kita. Apa yang terjadi dalam hidup lebih kompleks dari itu. Ada campur tangan Tuhan misalnya, takdir, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita merasa sudah berusaha keras, namun masih belum kayak yang lain, ya nggak apa-apa. Sekali lagi, nggak semua orang bisa beruntung menjalani tangga kehidupan seperti yang orang-orang inginkan. Dapat jatah libur cukup panjang dalam lebaran kali ini menjadi refleksi. Banyak orang sangat antusias bertemu keluarga yang sudah sekian lama tidak berjumpa, mungkin karena COVID-19 ya, pembatasan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan kemacetan di mana-mana. Orang-orang pada berlibur, bersuka cita, bersukaria. Ya, begitulah. Perjumpaan yang lama tidak terjadi pasti banyak cerita, banyak perubahan, dan lain sebagainya. Sepupu-sepupu atau saudara terdekat yang pada waktu itu masih kecil, sekarang sudah menjadi dewasa. Ternyata kita pun begitu, semakin menua, apalagi orang tua kita. Pembicaraan di tengah-tengah mereka juga bukan tentang kita yang sudah dewasa. Tetapi step apa yang selanjutnya kita pilih dalam hidup kita. Para sepupu yang dulu masih kecil, tahun ini membawa pacar atau bahkan calon istri dan calon suaminya. Pembicaraan seputar kapan akan lamaran, kapan akan menikah, menjadi topik yang sangat hangat. Mungkin itu terjadi di semua keluarga-keluarga kita. Topik lain, berapa anak yang sudah dipunya atau berapa uang yang bisa dibagikan kepada orang tua. Setelah sekian lama bekerja, hasil tentu dibuktikan dengan materi-materi apa yang sudah dipunya. Baru mendapat pengakuan. Kalau tidak ya tidak diakui. Apakah sudah punya pasangan yang baik, punya gaji besar, punya harta-harta yang bisa diukur oleh kacamata manusia. Sayangnya, ada hal yang luput dari cara pandang orang-orang saat berkumpul dengan keluarga di masa lebaran seperti ini. Sekali lagi, tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi yakinlah bahwa semua orang juga ingin hidupnya bahagia. Semua orang ingin hidupnya meraih mimpi-mimpi besar sesuai dengan keinginan keluarganya. Supaya diakui sekali lagi. Namun, manusia memang tidak bisa mengatur. Manusia hanya bisa sampai batas berusaha. Jadi, apapun step hidup kalian, selamat ya. Kalian sudah sampai pada titik ini. Gak mudah loh. Entah di titik sesuai dengan harapan orang-orang, atau di titik di mana kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetaplah berusaha menjadi yang terbaik atau lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.